Kita beralih ke informasi lain, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menggelar debat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di Hotel Bidakara. Lalu bagaimana tanggapan warga DKI terkait debat nanti malam? Dan apa harapan untuk ketiga calon pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI? Berikut suara dari warga DKI Jakarta. Harapan saya seperti yang pastinya nggak muluk-muluk ya, peduli sama orang kecil aja deh. Karena kan untuk seperti saat ini, terlihat bahwa mereka nggak pernah peduli sama, biasanya pada saat debat itu mau pronya ke orang kecil, tapi biasanya hasilnya nggak. Kalau misalnya nggak milik-milik, saya perwakilan aja nih dari semua, kalau peduli aja deh ke masyarakat kecil. Semoga debatnya sukses dan berjalan dengan lancar. Harapannya? Harapannya kita bisa memilih dengan pendapat mereka dan program-program mereka seperti apa sehingga kita bisa menghasilkan Jakarta yang lebih baik 5 tahun ke depan. Cawagup itu suatu demokrasi. Jadi tahu visi misinya daripada calon-calon itu, iya kan? Agar rakyat ini jelas. Kalau saya dipilih, saya akan begini, iya kan? Dan di situ ada satu komitmen sama publik. Nah, komitmen itu harus dijalankan. Jangan nanti sudah sebelumnya cagup dan cawagup dia keliling seluruh dari kampung ke kampung, masyarakat menaruh suatu